Cuman di sini kita akan melakukan cara bagaimana memasang iklan pada video YouTube kita agar kita bisa mendapatkan uang. Pertama-tama kita buka dulu YouTube. Kemudian kita set in. Oke, setelah sign in, kita buka gambar foto di pojok kanan atas ya. Terus klik Creator Studio. Oke, setelah itu kita buka salah satu video yang ingin kita masukkan iklan. Oke, saya pilih video ini. Maaf agak lemot ya. Oke, saya pilih video ini untuk saya pasang iklan. Terutama klik dulu monetization. Kemudian ini diaktifkan. Sebelumnya teman-teman harus sudah terdaftar dulu ya di monetize. Nanti saya akan bagikan cara bagaimana mendaftarkan monetize di AdSense. Oke, setelah itu kita buka AdSense. Maaf ya kalau agak lemot. Setelah itu kita login di akun AdSense. Sebelumnya teman-teman bisa mendaftar terlebih dahulu untuk akun AdSense ini. Karena saya sudah mendaftar, jadi saya tinggal login saja. Kita tunggu dulu beberapa saat. Oke, di sini saya masih belum ada pendapatan ya, karena saya juga masih baru menggunakan AdSense ini. Tapi saya akan membagikan cara bagaimana agar teman-teman bisa mendapatkan uang dari hasil video teman-teman yang teman-teman upload di YouTube. Kemudian pertama klik my ADS, kemudian ADD units. Setelah itu, teman-teman bisa membuat iklan terlebih dahulu ya. Unit iklan baru, diklik. Terus, di sini kita tuliskan nama. Dan ini adalah tampilan nanti iklannya yang akan tampil di video YouTube teman-teman. Saya pilih ini saja ya. Karena saya biasanya juga menggunakan itu. Ini jenis tampilannya, ada iklan teks dan bergambar, hanya iklan bergambar, hanya iklan teks. Jadi saya pilih iklan teks dan bergambar. Setelah itu, ini gayanya teman-teman bisa pilih sendiri.
Saya pilih default saja. Nah, ini pertinjauan gambar dari iklan. Yang ini dilewatkan saja, tidak apa-apa. Ini tampilan ruang kosong. Oke, simpan dan dapatkan kode. Oke, ini kode yang nanti akan kita masukkan di video YouTube kita. Oke, tentu saja tidak apa-apa. Kemudian kita masuk ke Froara. Froala. Oke, setelah masuk Roala ini dihapus di kontrol A, dihapus aja ya. Setelah itu kita masukkan kode agar nanti iklannya bisa masuk di video kita. Terutama buka dulu Google AdSense yang tadi, lalu Help. Dan sini tulis HTML. Kita klik paling atas ya tadi, di mana kode iklan harus ditempelkan pada HTML Anda. Oke, kita klik. Oke, ini memosisikan iklan di situs Anda ya. Kita ambil ini kodenya. Setelah itu ke Froala. Kita ikutin kodenya. Pertama, kurung HTML. Buka kurung, terus tutup kurung, kemudian enter. Kemudian buka kurung, head, tutup kurung, enter lagi, kemudian buka kurung, title, tutup kurung, kita tuliskan judul yang ingin kita iklankan, judul videonya ya. Kejadian lucu salah nama ikan tongkol di depan
Oke, sudah. Lalu akhiri dengan buka kurung slash titel tutup kurung. Oke, setelah itu enter. Buka kurung lagi slash head tutup kurung, enter lagi. Setelah itu buka kurung lagi body tutup kurung. Setelah itu kita masukkan apa ya, URL dari video kita di sini ya, insert video. Nah, di sini kita copy URL videonya, Ctrl C, Ctrl V. Oke, setelah itu kita klik insert. Nah, sekarang videonya sudah masuk. Kemudian kita tuliskan buka kurung div allegiance sama dengan bintang center bintang tutup kurung. Oke. Setelah itu kita masukkan kode yang iklan dari yang kita buat tadi. Ini ya, dapatkan kode. Kita copy saja, Ctrl C, Ctrl V. Oke, setelah itu di enter, kita tutup slash div, kemudian enter lagi, buka kurung slash body tutup kurung, enter lagi, buka kurung slash HTML tutup kurung. Oke, karena ini sudah selesai, kita bisa lihat apakah kodenya sudah betul atau belum. Kita lihat di sini ya, kode view. Kita klik. Ini 919. Oke. Ini 919 ya. Oh, jadi ini sudah masuk. Tidak perlu di save, bisa langsung di close saja. Baik. Itu video bagaimana cara memasang iklan pada video YouTube kita. Baik, untuk melihat videonya, teman-teman bisa out dulu dari akun YouTube-nya. Apabila teman-teman melihat langsung dengan akun YouTube, teman-teman bisa-bisa dibanned sama operator YouTube ya. Baik, sekian dari saya. Maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.